Ayai makan ya teman-teman. Nah seperti ini makan dengan dendeng ragi. Penampakan dendeng ragi. Mbah dewe-dewe ya ini tadi ya. Monggo yang oke guys, monggo yang mau makan. Ini kita sudah ready. Ada dendeng ragi yang sangat-sangat spektakuler. Masih di tahun yang apa? Di tahun ini. Terlalu lebih. Nah, ini sangat-sangat crispy ya. Crispy sangat-sangat. tenang ya, juicy di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lagi apa namanya mau masak dendeng ragi ya teman-teman. Ini kita mau proses masak dendeng ragi. Kontennya hari ini adalah masak dendeng ragi. Enak sing seneng guys dendeng ragi, ada yang suka. Ini tuh cuwocok lah dipuangan kanggo anak-anak, kanggo bojone, kanggo morotuwone, tanggane, mbokdene, pakuwe, anake, ya toh. Sing doyan daging merah, daging sapi khususnya ya teman-teman ya. Monggo, ini kita masak, yang mau ngiler ya nanti, yang ngiler nanti ya bisa hubungi WA ya. Ini dagingnya aku mau tuku 10 kilo guys, daging segar. Ini diirisi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini niat ensun, cari rezeki, cari cuan. Selagi halal ya kita gas ya. Lama ini kita nggak masak dendeng ragi, ini kita masak ya. Ini seperti ini. Terima kasih yang waktu dulu ngasih saran untuk Mas itu dendengnya bikinnya apa namanya, jangan besar-besar, kecil-kecil aja tapi isinya dilebihkan ngono, enggak cuman apa namanya 4. Lah 4 tapi memang sak mini-mini guys, blegok-blegok sak mini-mini gue digedein dhisik. Lah ini kita coba aplikasikan sarane panjenengan ya. Karena kan ini kita sudah satu ini ya, jadi ini gak enek keributan. Jadi kita apa jenenge aplikasikan yo. Yo. Saran-saran sampean ini kita potong kecil-kecil. Pokok dimakan itu pas lah teman-teman ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita potong, iris tipis-tipis seperti ini ya. Dan ini bumbunya senggongso DST. Kita bagi-bagi tugas. Ini setelah bumbunya tadi yang di blender udah hilang airnya, terus dikasih minyak. Terus ini waktu masuk nih salam, terus godong jeruk sama serai. Sama-sama minyak. Terus gini. Terus kayak minyak. Banyunya wis asap, ini kayak minyak kayak nyongso. Dagingnya ya 10 kilo kita masukkan. Cari dari tadi. Masak besar. Bila masak besar sedilo kan jadi ya. Kudu tangan loro ini. Nek ora tangan loro ora mampu. Pola iki sotele iki gede, iki nggo gepuk maling ngono ya mati iki. Gepuk pas cengle. Dan meresap dulu ya ini. Kita sambil TikTok ya teman-teman. Yang belum follow di follow guys. TikTok Lali Mantan TV.
sesuai angan-angan ya. Jadi kita lihat TikTok, ya kita konten TikTok, ya kita konten YouTube, campur aduk bareng di sana. Oh, itu masuk. Enak ini. Ambune kok ngene ya? Kok iso pengen ndang ngajak silaturahmi ambune? Pengen ndang ngajak silaturahmi ndang teko gelek. Ambune iki kok wangi, enak ngono sih ambune. Kok menggoda imin sekali. Laris, 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 ya laris. Wes tak suwuk. Dijual teman-teman, dijual. Ya ini ditutup dulu ya. Nah, tutup sing godi nih. Tutup sing basi godi. Kalau ini dua ya, Mas. Basi godi. Tutup sek ke golek ke ning dhuwur ke kowe sing ketok ke basis sing gede wi lho tutup ae ke lho ayo tutup ae ke lho nutup ae ke ning sore paling guys ya emang sintene urung dilebokne karo mricone dadi ki ngroso masih disemplung lho. Kita masukkan sintennya bisa sama adanya. Cukupin lah. Kalau kamu nojo lombok. Ya nojo lombok. Cek patang puluh wet jeren letak bawah letak kecek malah beda sak orang lo lah beda sak ini gede nih gitu ya itu tanggul awah wes alhamdulillah malah enak. Enak sekali. Cuma sekone imbuh dhewe, guys. Sekone imbuh dhewe. Tapi mang sayurane mang tak imbuhi mau. Wala 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 wala. Memang baik marikan bahan mari apa nandur lombok terus mulai mandi bersih-bersih terus lagi makan ini. Sip. Ngombe guys reten. Kemari guyon-guyon karo bapak mau barang guys. Bapak mau iki doyan sayur guys. Doyan. Terus mari ngono iki. Hah? Kalau sambel wis weger malah. Ya sip. Tapi pedes. Iya sambel pedes, Mbak. Kayak pedes. Mas guyon-guyon karo bapak mau barang. Ya aku bisa ini seneng sayur, jujur ini seneng tenane yang iya pokoknya ini aku luweh, aku pas lapar no. Malah
pindu ibu pindu. Oh ya wis. Sampe nek pas wayahe apa? Pas lapar tenan ngono, ibune peng loro. Terus mengelak terus tak jukon banyu. Oh aku. Iya to. Coba piro mbok. Oh iya ya. Coba dulu guys. Oke. Okay. Enak. Pedes ora? Mesti iki pedese gak cara mono iki ojo. Gak ya gak pedes. Sempet nang krosong ngono. Asin legi. Kurih ya, Kita ada air. Mas. Ayo urung iki klopone urung lebu piye apa? Piye Mas? Urung lebu iki, ya urung iso dimakan, tapi iki dipangan ngene tok ya wis enak. Ngono lho. Iki sing kadung cukup piringe, Mas. Ya sabar, lambunge dikon sabar ya. Ngenteni banyune rada sajek. Lha iki enak iki, Bu. Ini bumbunya ya medok. Ini terus gue piring ini mas. Tonggo ki dulu, wek. Masak apa ini? Kok ambune teko ngendi-ngendi ki? Separuh saya dulu, separuh saya dulu, separuh. Sebentar lagi selesai guys, ganti desek yang mengaduk, ganti aku ngurusi wetengku dulu. Jam 12 ya. Lo, gak bahaya Toki. Iya tenan. Ora bahaya Toki. Manisnya yo pas. Asine, gurihe kok pas. Pas itu. Demi aku pas. Nek Mas Gilega kan biasanya tujuh loro Loki lagi. Gak bahaya Toki lagi Loki. Gak masuk. Udah lagu aja toh. Sama juga lagu aja yang lagi viral di TikTok. Ini. Loki. Tang 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 iki gede dandan lagi Loki. Ayame. Sisa ayam gue ngelirik tri cek enek terus disuwer-suwer dicampuri dodok ayam memang itu sambal dendeng Rocky Loko. Gak bahaya dah maksudnya gak kentul banget rodok kopinya tapi gak ada di ini tbk sing gak sing apa?
garing-garing banget. Wes oleh ya ki aku ya bismillahirrahmanirrahim. Misal. Sampe ngono di dendeng ragi lho ki. Ndang. Ndang yo ci ra lu. Dendeng ragi lho ki. Iya di order guys, di order. Bismillahirrahmanirrahim. Gila 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 gila. Kok gayan? Enak, Tran. Jadi pas kenalan nama. Kurie. Kilat-kilate piyai iki. Manis engge. Cocok. Iki wong piyai-piyai sing rapat kok. Anak-anak mbah-mbah. Nggih. Pas. Alhamdulillah ya Allah. Pemur setahun masih sama nyicipi gitu ya? Motor sun sangat terom, no pedesnya biasa. Dapat yang kroso. Manisnya kroso, gurihnya kroso. Enak, enak. Enak, mantap. Alhamdulillah. Salsa, gerecek. Selak ke Uman. Ya, iya bun. Dendeng ragi loke. Kita jualnya murah meriah teman-teman. Murah meriah. Murah meriah. Tidak seperti biasanya. Karena ini kan apa jenis kita nyerangi untuk semua kalangan ya, semua pokoknya untuk semuanya. Jadi rasa tetap sama, rasa cuma tetap kita sama, nanti di isian saja irisan, cuma dagingnya kayak sak kentol-kentol. Nah ini aku manut saranem apa jenis sarane sampean di tipis-tipis, maksudnya kecil-kecil pokok untuk makan pas ya. Nanti kita jualnya pokok enak. Pokoknya kabeh. Harganya enggak sampai itu, teman-teman. Nanti kita hitung-hitung dulu insyaallah di kita untuk pertama kali jual ini ya. Ini kita jual nanti di bawah 50.000. Oke. Okay. Ya. Tunggu, guys. Ini lanjut, ini kita masak. Menumis bawang merah, bawang putih, teman-teman. Pakai minyak kelapa. Pasku. Ki masak dhewe, kanggo wetenge. Dipantan dhewe. Dise nglanjutne sampai garing nopo iki opo? Wis tak sambel no kecap. Ben ana wis rada. Kecap. Ana mbek. Wis tak goreng no tahu. Ben rada garing. Cek. Apa? Pindang. Pindang wis dipan bangun tak. Entar. Rontak dadi satu dipondok bomo. Pakai bakso, kita masih punya bakso Kalimantan. Tapi sekarang dikonsumsi dewe teman-teman. Wis empat. Karek beberapa aja kok di. Dese masih semangat mengonsrang-ngonsreng, memulak-malik biar lebih garing. Biar pas dimakan sama anda semuanya mak celeguk mantul. Jos, iki semuanya itu tergantung pas bro. Balik ini mau masak itu mau feeling dan ono apa jenenge posisi pikiran ya, dan kerjasama yang berpikirannya maksudnya masak kita tenang. Pikirannya ruwet ya, rasanya orang-orang itu ya nambah-nambah ya malah tambah ruwet akhirnya tambah-tambah terus ini kurang sedih ya? Iya, sudah pas lah. Boleh guys. Sekali makan langsung saja tambah. Nek sampean gak langsung tuku 5, walah. Genah langsung kurang sampean lo. Menunggu lagi. Meriang lo ini di bawah 50.000. Di bawah. Mesisan ya. Tuku 10 malah gratis. Gratis packing. Teman-teman di bawah. Gratis packing maksudnya, guys. Benar-benar. Ya, gratis packing ya, benar-benar di bawah 50.000 loh itu nanti. Oke,
dendeng ragi loh wi. Untuk pertama kali jual ya, kita kasih harga sedekah, kita kasih harga pertemanan, kita kasih harga ambiar maksudnya ya. Maaf, kasih harga ambiar teman-teman, tak kasih harga ambiar. Jadi langsung digercep, digercep, disikat, dilarisi pokoknya ya. Benar, rasa itu jarak kemanan guys. Mungkin seperti ini dulu kontennya Lalimantan TV ya teman-teman. Sehat-sehat buat semuanya. Alhamdulillah ini kita masak dendeng ragi sudah hampir selesai, ini nunggu sebentar lagi. Kita hari ini kontennya masak dendeng 10 kilo. Okay. Monggo yang mau-mau aja ya, yang mau-mau order monggo dibeli. Semoga panjenengan semuanya suka ya. Kita tetap ikhtiar usaha, kerja. Amin. Semangat kita cari rezeki selagi halal. Bismillah, semoga nanti ini laris manis di family online yang luar biasa, yang baik-baik hati semua. Pokok ini harga ambiar di bawah 50.000. Gas. Oke. Okay. Sampai di terakhir ini. Dendeng ragi lagi. Oh no way. Wes, wes. Ayo Ki, jadi laris Ki. Oke guys, monggo yang mau makan makan makan. Ini kita sudah ready. Ada dendeng ragi yang sangat sangat spektakuler. Masih di tahun yang apa? Di tahun ini. Terlalu lebih. So, nah, ini sangat sangat crispy ya. Crispy, sangat sangat empuk, tenang. Ya, juicy di dalam. Wayai 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 makan ya teman-teman ya, seperti ini makan dengan dendeng ragi. Penampakan dendeng ragi mbah dewe-dewe ya ini tadi ya. Monggo yang mau maam ya teman-teman semuanya. Ini yang kita mau order apa di semua kalangan, mau anak kecil atau sampai orang tua seperti bapak mama ya, khususnya itu bisa. Ada yang mulai harga 25.000, ada yang mulai dari harga 25.000 sampai harga 220 graman up ya, sama 300 gram up sampai 50-an kuwi. Oh, dikeki rego ambyar wae padha. Boleh, boleh. Dipukul rata karena stoknya kan cuman sithik-sithik. Stoke wit pokok sing memang didol harga ambyar, harga promo 100.000-an wae. 100.000-an wae. Arpo sing 200 gram, arpo sing 350, kan itu cuman sedikit-sedikit porsinya. Maksudnya itu bungkusnya hanya beberapa bungkus maksudnya. Jadi kita pukul rata untuk spesial hari ini aja ya. Masakan ini aja. Berapa? 100 ribuan aja. Wih. Luar biasa. Mau yang 300 gram up atau 200 gram up, 100 ribuan aja. Promo spektakuler ya. Spektakuler. Luar biasa. Yang 100 gram 100 gram up, mulai dari 100 gram kita kasih harga 25.000 saja. Tidak usah mahal-mahal. Ben kabeh dong rasane masakane Lalimantan to yo. Aja direga larang. Dadi sing pengen okeh ya tuku sing rega 100, harga ambiar, harga promo. Sing pengen apa wis jenenge sekali makan, yo tuku sing 25.000 ngono lho. Tinggal makan wis ora usah masak pirang-pirang jam. Wis karek mangan enak lekoh. Tapi yang paket keluarga langsung ambil yang banyak, yang besar. Paket keluarga itu 200 gram up sama 300 gram up. Harganya harga ambiar khusus masakan hari ini dengan resep yang baru, dengan nganu sing suasana yang baru ya teman-teman. Semoga sampean cocok dengan resep yang kali ini. Ngono teman-teman, kita memperbaiki dari yang sudah-sudah. Semoga cocok ya dengan resep yang kali ini. Monggo kerso yang mau teman-teman. Kok enggak pedes kok ya ngeses-ngeses to Mbah Komo. Mari wong nek wis tuwek ki ya ngono kuwi ya guys ya. Nek mangan. Iki apa enggak pedes no ya ngeses-ngeses sih Mbah Komo.
Ya ngono ya teman-teman, ini kita kan meneruskan video yang tadi. Yap. Ya toh. Meneruskan video yang tadi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Wis mbok lebokne ya. Neng dibarangi dendeng. Sik. Nyapa toh? Bismillah sik. Enak ya acaramu. Nganu dendengnya juga ngene ning ngene dhisik ya. Oh sudah dibawa di kulkas kita yang ada di tempatnya dhisik teman-teman ya. Karena kalau dibawa di sini tuh enggak kuat teman-teman. Kulkas listriknya enggak kuat ya. Karena kualitas apa wi listrik di Jawa Tengah kurang bagus, khususnya Blora sini bagusan di Jawa Timur. Waktu kita di Tlogotung itu kan ikutnya Ngawi. Sama-sama 900-nya itu kuatan dari Jawa Timur ketimbang Jawa Tengah. Bagusan Jawa Timur ketimbang Jawa Tengah. Ya seperti itu teman-teman, kita lanjut nanti lagi ya. Monggo yang mau order mulai dari harga 25 100.000 harga ambiar. Gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.